penasaran pula aku dengan madu kelulut dera. Engkau, Tin, kalau penasaran, langsung pergi tempat budidayanya. Engkau tahu? Aku tak tahu, dera. Langsung telefon Mbam. Nah, telefonlah. Kenapa mahu Tin ngebel ni? Halo, assalamualaikum, Mbam. Ah, waalaikumsalam. Kau mana? Ah, aku tengah telinjak ni. Oh, madu kelulut. Aku tahu tempatnya. Ah, yalah aku sana. Tongkak. Eh, terlilit. Gara-gara kelulut ni, terbilit jadinya. Ah, Miku main dulu eh. Aku nak balik. Cekik uang jadinya. Mana budak Mbam? Oh, belalak berapa berangau aku nunggu. Aku ni penasaran betul madu kelulut tu. Kau tahu? Setahu aku, madu kelulut tu madu. Ya, tak iya juga. Ha, tumbang tu lah. Jadi kita nak kelulut, guys. Jadi? Kau apa lambat, guys? Aku main ye-ye. Ye-ye. Belangau, belangau. Ayolah, mula, mula. Tahu pula. Kat mana tempatnya ni? Dekat desa Rawa Makarjaya. Oh, situ. Ayolah, kita pergi. Ayolah. Kau, Bam, kenal dengan orang tu, Bam? Aku tak kenal juga doh. Kalau kita ke sana kenalan. Kenalan? Ha, yulah, yulah, yulah. Abolah. Sama aja. Assalamualaikum. Yo, ada apa? Pak, nampak tanya. Sini tempat budidaya lebah kelulut? Yo, betul. Ngapa tu? Kami penasaran dengan gasu madunya. Oh, tunggu sekejap ya. Amolah kita ke sarangnya, mau. Nah, inilah sarangnya ni. Sarang mak lebah kelulut. Menggigit dah, Pak. Kalau kelulut ni bedun kelulut lain. Ini dia tak menggigit. Ini namanya kelulut apikalis. Dia sayap putih, besar. Kalau kita buka pun dia yang lari lagi itu. Makannya apa, Pak? Kalau makan, nah ini kita tengok di kiri kanan. Kalau jenis dia ni sebenarnya makan bunga-bunga yang sumber dari luar seperti kesantes lemon, bunga pelam ini yang ada di sini. Itu mak bapak ni bapak tanam banyak jenis bunga-bunga yang pemakan dia ni. Karena kalau tergantung oleh makan buah, madunya lama. Tapi kalau dengan bunga-bunga ini, dia insya Allah setengah bulan lagi kita panen, setengah bulan kita panen. Tapi bunga lah kita jago. Sangku kami rumah ini rumah tupai, Pak. Tidak doh, ini supaya begini sebenarnya untuk nutup jangan hujan masuk ke dalam. Yang kedua kali ada seni sikit. Jadi sebetulnya bukan untuk manen madu tapi ada untuk edukasi untuk wisata orang kalau berfoto untuk selfie. Ya, bagus jadi kalau pakai rumah ini. Dulu orang awak anggap sepele macam ni. Kalau dulu, kalau sekarang ni sebenarnya ni kelulut ni sangat bagus sekali sebetulnya. Kalau dulu memang tak berharga-harganya. Yang dua kali banyak berserak tempatan tapi belum tahu cara budidayanya kelulut ni. Cara belajarnya, pemanfaatannya. Malahan sekarang ni sebenarnya ini menjadikan salah satu potensi untuk pendapatan ekonomi masyarakat setempat di sini. Karena harganya wah mahal sekali. Yang dua kali harga jual, harga orang beli sangat sangat bagus kalau untuk orang yang tahu guna fungsi madu itu sendiri. Jadi kesiap madu ni apa, Pak?
Kalau madu kelulut ni itu bedo dengan madu biasa. Warna dia bedo, warna dia ni agak kekuningan. Kalau jenis ini itu manis masam. Kalau khasiatnya satu untuk daya ketahanan tubuh kita lagi semua penyakit. Yang kedua kali kalau fisik kita lemah, habis itu kita lagi batuk, sesak nafas dan lainnya. Kalau untuk budak kecil paling bagus sekali. Kalau dia lagi tak sedap badan, demam, pagi kita konsumsi madu ini. Kerana ini bedo dengan madu yang biasa. Itu kenapa sangat mahal sekali madu kelulut ini. Kalau macam tu boleh tak kang rasa, Pak? Boleh, 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 boleh. Hai. Mana nak minum, Pak? Lupa bapak tadi macam mana cara untuk mengisap ya, mengambil madu. Sebenarnya ada alat suntiknya. Hmm. Cuma banyak orang kadang pakai selang ini kita isap kan. Kerana selangnya kecil, lubangnya kecil. Ha, kalau nak ngasuh, ha, silang ngasuh. Ha, ini ada yang bermadu, banyak bermadu ni. Silang ngasuh. Ha, ini cara selangnya ni. Modelnya ni. Ha, cucuk langsung model yang berisi madu. Ini berisi madunya. Cucuk dalam tu langsung. Cuba ngasuh langsung. Ha, langsung sedut langsung. Cari sedut. Ha, ha. Masa-masa manis. Ha, memang itulah tadi rasanya madu kelulut ini beda pada madu yang lain. Memang rasanya masa-masa manis. Tapi rasanya itu tak mengalahkan dengan khasiatnya lebih tinggi untuk ketahanan tubuh kita sendiri. Gasuhlah sikit. Ha, gasuh-gasuh. Tak apa tu. Itulah tadi sedikit tentang budidaya ternak lebah kelulut yang ada di tempat awak ni. Jadi bapak manin pakai apa? Kalau manin, kalau pakai apa namanya selang dengan suntik, tak siap dengan koloni yang sebanyak ini. Ada alat satu lagi, kita carilah alat yang pakai mesin dia khusus untuk manin. Biar cepat, yang kedua kali tak ngosak yang sarang-sarang dalam ini. Anak tidak ikut, habis tu induk tidak ikut, khusus madu yang kita sedut. Koloni tu apa, Pak? Nak tengok kami tu? Koloni sebenarnya bahasa orang kota. Kalau orang kampung ni kelompok dia. Ada bapa, ada anak, ada mak. Dalam kelulut ni ada tiga. Pekerja kalau bahasa awak ni, habis tu pejantan, habis tu ratunya. Pekerja itu yang mencari pemakan, pejantan menunggu. Yang ratunya itu dia keliling pejantan tadi menghasilkan madu. Itulah tadi tu. Masih kerajaan pula, Pak eh? Memang ternak ni memang kayak kerajaan, memang istimewa kan. Kerana tadi bilang ada pasukan. Jadi kalau kelulut yang satu lagi, pasukan yang pejantan tu, kita dekat aja kita diserang. Diserang apa? Rambut kita, telinga. Itulah pasukan dia ni. Yang ratu tu punya mahligai, punya kota dia, istilah diam dia duduk. Dijaga oleh yang kayak panglima lah hulu balang tadi. Menyerang kalau kita ngambil panen madu kelulut tu sendiri. Jadi Pak, kelulut tu macam ini semua model? Ada. Kelulut ni ada sebenarnya banyak macam. Tapi yang tempat awak ni ada dua macam. Gasuh madu kan beda lain. Kalau ini, kalau tempat ini dibilang namanya kelulut apikalis. Trigona apikalis gasuhnya tadi manis dengan masam. Yang satu lagi trigona iaitu itama. Gasuhnya manis pahit. Sangnya kecil kalau ini besar. Tapi kalau orang yang model gini, ini lebih banyak madu daripada yang kelulut biasa. Dan ini harga sangat mahal kalau untuk yang kita ternak. Yang kelulut model yang ini. Oh, makasih banyak Pak atas ilmu yang telah beri itu. Sama-sama. Saya pun sebagai pengelola ni sangat senang sekali. Kerana bisa berbagi ilmu lah sama anak muda yang hobi untuk tentang apa namanya budidaya kelulut ni. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dibuatlah kepada yang ingin beternak kelulut. Jadi bapak selaku apa di sini? Bapak lupa sambil mengenakan diri tadi . Baiklah. Tadi banyak kita bercerita, lupa pula lagi nama bapak tu Setiono. Kalau untuk jabatan sebagai ketua kelompok lah di sini. Ketua kelompok namanya ternak lebah kelulut. Ada dua kelompoknya, kelompok masyarakat Betul Api dengan kelompok mangrove itu sendiri. Ada lagi nak ditanya kan? Dah ditutup pula Pak . Kalau tidak bawa sekarang sekali ini diangkat ni . Usah ya Pak.